hadirin dan jamaah salat yang berbahagia. Alhamdulillah kami bersyukur dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah dalam menjalankan tahun 1437 ini dan sampai sekarang masih kita sehat walafiat, mampu keaibkan langkah diri kita menuju ke Allah ini dengan kedua itu menjadi ridha Allah, yaitu melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita teruskan mengetahui fikir yang merupakan bagian rangkaian daripada qiyam Ramadan. Dan itu kita lakukan betul-betul atas dasar keimanan kita. Semoga niat kita ini kita konsentrasi kembali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, yaitu yang kita lakukan ini, sampai nantinya kita baca Al-Quran, kita berdoa, berzikir, berselawat, itu bahagian dalam rangkaian Ramadan. Gerakkan iman dan mengharapkan pahala Allah ampuni dosa kita yang terlalu. Masya Allah, inilah bulan barakah, bulan penuh rahmah, bulan penuh pengampunan, dan asbabnya kita akan bersebar kepada bulan terjemah kaum muslimin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak kita sekalian itu memanfaatkan waktu mencari doa yang penuh berkah. Memang kadang pembahasan ini sudah lazim kita dengarkan, tapi tidak ada masalah. Inilah momen yang mengharuskan kita selalu kita lagi-lagi, kita ulang-ulang. Agar apa? Agar betul-betul, betul-betul untuk dapati bahwa momennya, saatnya, mulanya adalah nyuh diri yang tiba. Yang harus kita pahaminya. Dan hanya lain, beda dengan kita. Anak perempuan kali yang perempuan itu hanya terminal yang mayang yang lihat ini lupa sama tadi hanya itu. Tapi alhamdulillah nyawa kamu ketika kamu kita yang mau memanfaatkan momen jangan yang berbahagia para ahli utama kepada penelitian bahwasanya Rasulullah SAW hanya pernah disebutkan bahwa bulu-bulu gaib yang mungkin berapa kecuali bulu bapak yang berhubungan dengan Syahrul Mubarak, dan itu adalah merupakan nama lain daripada bulu bapak. Ini bagaimana sahaja Rasulullah dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yubashir ashabahu wa yaqul qad ja'a syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Syahrul mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan berkata, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang mubarak." Apa itu mubarak? Al Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, beliau menyebutkan mubarak itu adalah subuhul khair wa dawam, subuhul khair wa dawam, tetapnya kebaikan dan terus menerus. Jangan yang mulia. Atas dasar inilah
Para sahabat mendengar perkataan bahwa inilah saat-saat momen yang penuh berkah yang Allah tetapkan kebaikan kepada pelaku-pelaku kebaikan. Dan insyaAllah terus-menerus akan dapatkan. Mereka telah mahu dengan sempurna para sahabat. Apalagi Rasulullah melanjutkan perkataannya. Kata Allah alaihissalam, Allah mewajibkan kepada kalian puasa di siang hari bulan Ramadhan, itu menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan tidak berjima, mulai dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ini di dunia karena Allah. Dan ini adalah melatih. Di antara hal yang dilatih adalah yang paling tidak menuju bulan. Bukankah makanan itu ada di depan kita? Bukankah makanan itu, minuman itu punya kita? Tidak ada yang melihat. Tapi kita karena mengingat itu adalah perintah, anjuran, anjuran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah. Kita tidak minumnya, tidak dan tidak memakannya. Kebetulan di samping melatih kesabaran dan yang lain, yang lain-lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bulan Ramadhan ini dibuka semua pintu dibuka. Bertubuhlah Allah berdakwah. Ditutup semua pintu-pintu dahin dibulkan. Bertubuhlah pintu syaitan dibelenggu syaitan-syaitan. Menunjukkan rahmat dibuka. Ditutupkan dibuka. Pulau-pulau masyarakat ditutup. Berangkat kita melihat. Ketika kita melihat ada di antara di tengah-tengah kita yang masih melakukan penyimpangan kemaksiatan, itu berarti syaitan tingkat gelungan di dunia berhak bisa berlakukan kepadanya amal ma'ruf nahi munkar. Berikutnya di mana Rasulullah menyatakan di Lailatul Qadar min alf syahr, di bulan ini bulan Ramadhan ada satu malam yang kualitasnya lebih baik daripada seribu bulan. Jamaah yang mulia, sekalipun banyak diskusi-diskusi dari kalangan orang-orang itu terkadang bahwa itu Lailatul Qadar, malam Qadar itu malam turunnya Al-Quran, dan itu terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mulia, orang yang meyakini apa yang disabdakan Rasulullah bukan pada malam itu, mulai pada malam turunnya Al-Quran Lailatul Qadar, dan insya Allah terus menerus ketika setiap Ramadan mendatang kunjungi kaum muslimin, orang yang beriman, insya Allah Lailatul Qadar. Karenanya jemaah yang mulia, dalam Ramadan ini 1441 Hijrah ini ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Itu harus diingat. Bukan tidak ada. Ada. Dan ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran yang berlaku tidak saja semenjak waktu turunnya, tapi sampai dengan akhir masa kiamat. Karena ini belum kiamat dan kita masih merasakan ada yang bisa Al-Quran. Untuk itu kita baca untuk menunjukkan kembali sejarah turun prosesnya, pesan-pesannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya kita jauhi, perintah-perintahnya kita laksanakan, adab-adabnya kita berhias diri. Rasul katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah. Barang siapa membaca satu saja daripada huruf Al-Qur'an, maka Allah berikan kepadanya satu kebaikan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah,
satu kebaikan itu akan diberikan ganjaran sampai dengan 10 kali lipat. Hatta ila sab'ati sab'atin yaqdu. Lalu digandakan sampai dengan 700 kali lipat. Untuk menjelaskan satu apa itu bukan Rasulullah menunjukkan dan ditanya itu, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Kalimat alif lam mim itu ada di dalam beberapa surat, mulai dari surat Al-Baqarah. Alif lam mim kata Rasul itu bukan satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan jemaah yang mulia, alif lam mim saja ketika kita membaca karena iman, mengharapkan pahala di sisi Allah, membaguskan suara sesuai dengan kaidah makhrajnya. Diberikan ganjaran sampai dengan 30, dikali lagi sampai dengan 700. Ambil surat, cari sendiri jemaah. Baru itu, bagaimana kalau kita bisa membaca bismillah, yang mana bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 11 huruf. Apalagi surat Al-Fatihah. Masya Allah, banyak sekali. Itulah pantas kaum muslimin mendapat kebaikan dan Rabbi Allah, aku rindu Allah sebagai Rabbku.
wabil Islam dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya. Dan aku ridha Nabi Muhammad itu sebagai nabiku. Wajib bagi lahir jannah. Wajib kepada dia dapat syurga. Bukankah kita ingin masuk syurga? Tentu jemaah ya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang jujur. Ketika kita mengatakan aku ridha Allah sebagai Rabbku, betul-betul kita buktikan bahwa kita ini ridha kepada Allah. Kita sentuh Allah saja. Kita tidak mempersyaitkan Allah. Kita tidak mencari sembahan-sembahan yang lain. Begitu pula ketika kita mengatakan bahwa aku ridha agama Islam ini sebagai agamaku, ridha kepada Islam. Seluruh tata tertib aturan-aturan yang diajarkan oleh agama Islam, kita sami'na wa ata'na. Kita tidak butuh comot-comot dari agama-agama lain. Agama Islam sempurna, tidak ada yang kurang, lengkap, lengkap yang akhirnya tak perlu tambah-tambah. Sebagaimana yang diajarkan dalam Rasulullah, itu saja yang mampu. Itu saja banyak sekali yang tidak mampu kita untuk mengikutinya. Karena itu kita minta kepada Allah hidayah untuk mampu kita mengikuti itu. Berikutnya jemaah yang mulia, ketika kita mengungkapkan kalimat aku ridha Muhammad itu sebagai nabi dan rasulku, jemaah yang mulia, betul-betul kita jadikan Rasulullah sebagai panutan jemaah yang mulia dalam hidup dan kehidupan kita. Patut kita jadikan beliau uswah teladan jemaah yang mulia dalam berbagai sisi. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Barangkali jemaah yang mulia, momen bulan Ramadan ini, momen-momen penting ini, di sisi terakhir ini kita memasuki malam 20 ini, dan sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan ini, meninggalkan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk beriktikaf di masjid rumah Allah. Utamakan dari menulis malam 20 sampai selesai. Jika tidak mampu 10 malam, mungkin 9 malam. Jika tidak mampu 9 malam, ya 7 malam, 5 malam, atau 1 malam. Tapi itu bukan jemaah yang mulia. Paling tidak jemaah yang mulia, usahakan menetap di dalam masjid. Menetap di dalam masjid. Batas mana jemaah yang mulia? Paling tidak batas yang dikatakan menetap. Apa yang dilakukan? Salat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, melakukan tausiah. Insyaallah Allah berikan ganjaran kepada kita. Mudah-mudahan momen ini bisa kita manfaatkan dengan baik-baiknya dan kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka cinta agama ini. Mengingat fitnah sekarang itu banyak sekali, banyak sekali fitnah luar dan dalam. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, amal-amal kita diterima oleh Allah dan Allah angkat musibah yang menimpa kaum muslimin sekarang ini, yaitu penyakit COVID-19. Semoga Allah jauhkan dari kita dan kaum muslimin di semua tempat. Subhanallah, mohon jangan